Masih, selamat datang kembali di Riak-Riak Manjak. Hari ini kita dari Riak Manjak. Ini udah banyak buat Bang, kok TikTok dan musrah-musrah dulu udah gak lanjutin sih? Tenang, santai. Hari ini yang kalian minta, gue tepatin. Kita bakal lihat musrah-musrah dan TikTokers lagi. Ini udah berapa lama gue gak bikin konten si musrah dan TikTokers ini. Jadi, ini yang lagi nonton sekarang nih ya, di follow deh Instagram gue deh. Ini udah segede gitu, masih gak di follow @yogismanto. Oke, langsungnya kita ke musrcris.id ya. Yeah. Kita lihat di siapa TikTokers atau musrah-musrah berbakat lagi yang gue selalu ngeliat yang bagus-bagus ya. Kalau kalian tahu ini udah part ke 9 mungkin. Ya gue selalu ngerek yang bagus-bagus. Jadi kita lihat aja nih ya. Soalnya gue selalu first impression. Jadi gue gak tahu yang bagus yang mana, yang jelek yang... Bukan yang jelek, sorry. Bukan yang jelek. Ntar gue diomongin lagi nih. Yang bagus atau yang agak aneh gitu ya. Oke, kita langsung aja. Berair mata gue, berair, sumpah berair, buset. Eh, chill. Ini kan masih SD nih ya dia, ya. Perkira masih, ya ampun. Siapa yang ngajarin begini? Nih bibir lihat deh. Bibirnya itu loh, satu aja. Yang bagus tuh. Orang kreatif nih pasti nih ya. Soalnya gue cari yang kreatif juga nih. Ini dari thumbnailnya aja udah ada bumbu. Ada bumbu Indomie sama Indominya. Sama garpu coba. Kayak gini gak apa-apa. Ini tuh kreatif kayak gini. Walaupun agak aneh, cuma kreatif. Itu alisnya pakai apa? Kayak kertas. Kertas ini. Coba kita terus dari atas deh. Ini apa nih? Harus miring lagi ah. Dia jedodin ini. Marah-marah. Ya kan? Woi, temen gue nih sohib. Cedar. Goblok ini. Dijedodin. Nih, oh ini buatnya jomblo captionnya. Itu serem banget. Ngomongnya harus gitu ya? Enggak kan? Harus behel dikasih lihat gitu enggak sih? Enggak sih, gue dulu pakai behel enggak gitu sih. Harus gitu ya? Enggak sih. Anjir. Bolongin, tembusnya ke halaman belakangnya ya. Ini gak boleh dicoret-coret. Oh, love, ceritanya love. Anjir. Ini apa nih, Erik Olim. Mamang. Mau komen bang. Lagi sakit mungkin. Agak-agak, lagi gabut, tipes gitu kan. Mungkin gitu ya. Oh ini pakai green screen nih. Wah, anjing endingnya gitu anjing. Di luar ekspektasi gue anjing, gue kira begini mulu. Terbang bener anjing di luar ekspektasi coy. Wah ini dia nih bocil nih ya, mantul. Squash it. Ya kena hidung. Underwater squash. Oh pakai bedak. Bedak itu bedak punggung. Enggak paham gue, ngapain sih? Enggak paham gue, kenapa sih dia? Menua di usia dini. Lebih tua, kayak gini lebih tua. Enggak lebih muda dari yang tadi. Itu malah jadi makin tua tau gak lu. Bocil malah jadi tua kayak gitu. Pakai sisir ngapain nih bocil. Matanya kenapa stun mata lu weh. Karma's a bitch. Go
gue udah lama banget nggak reaksi Musar sama TikTok. Rasanya makin ini ya, makin menjadi-jadi ya. Yang ciwi-ciwi yang dulu gue bikin tagline ya, yang senyum diabetesnya mana gitu, belum kelihatan nih senyum diabetesnya nih. Gak apa-apa deh, ini kalau emang dapet yang keren-keren semua ya udah lah ya. Ah serem ah, mama takut. Hai sayangku, hari ini udah gue mulai. Ini sebagai bidadari. Eh kayak belut gitu. Perlakukanlah diriku seperti sesuatu. Kejepit. Itu kejepit. Idi belut, belut listrik nih. Idi di. Idi ada tiang lagi. Kesto. Kesto tahu ya. Aduh, dengkulnya itu bisa sampai ke ubin. Aduh. Oh capek. Oh enggak, ini masih ini. Ih, goyangan gay boy, asik. Ini geterin ya, iya vibrator. Ini. Udah capek. Oh belum, masih kuat. Udah oke, cukup. Ini apa nih maksudnya nih? Memang lagi manja. Lagi pengen dimanja. Pengen menyuam sama dirimu saja. Oh sakit, goblok. Lu bikin gara-gara. Lu yang bikin gara-gara. Bukan temen lu. Oh sakit, goblok. Ini kucing kenapa nih? Tidak pernah sesakit ini karena pernah cinta. Anjing. Matanya gitu anjing. Marah anjing. Ketahuan selingkoy si kucing. Aduh ya, miring-miring gini ribet nih. Hilang lo sulap hilangan. Ini kemana nih cewek sebenarnya nih, hilang lo. Ah udah lo, udah kelar ya, nggak ketemu tuh temennya, udah tuh hilang. Ush, ini gila nih, takis banget. Woi is satu ya kompo, dua dikasih lu makan tuh, tiga lu bu, gumoh nggak sih, di kombo terakhir, perfeksionis anaknya emang ya, kombonya nggak boleh 1, 2, 3 doang, lu mampus lu. Ini apa nih? Ini kenapa agak ngelag tadi tuh? Apaan? Diputar terus ya, sampai apa susah lihatnya gue tuh sekarang gini. Ah iya, putar lagi, mantep. Itu apa maksudnya ubin, maksudnya apa ubin? Lu videoin ubin ya? Jual ubin atau apa sih? Oh siap. Wah anak kecil. Dek. Ngerti apa dek? Ustaz, dikit-dikituin lo ini jempol sama telunjuk nih. Oh, si Babang nih. Kamu itu terlalu jelek buat aku. Iya. Ya, sao bang. Kalau aku ganteng, selera aku bukan kamu. Ini dia deh. Ini dia nih. Safest nih. Kita sekali lagi deh. Kalau aku ganteng, selera aku bukan kamu. Ini, kasih tau bang, buka bang. Nah. Yang begini. Iya sih, bagus bang. Lanjutin bang. Ini biru maksudnya apa nih? Bang Gans. Ini. Banting HP. Lempar. Oh itu apa ya maksudnya kedap di. Ih, putar terus deh. Iya, mukanya kemana? Mukanya. Das. Ini. Gila. Bagus. Ini apaan yang ini belum nih kayaknya nih. Idi berbakat.
Tase, masukin ke kepala, ini diputer. Eh keringetan dek, lap dulu itu bisa kali ya. Atau abis mandi belum kram, belum diandukin kan? Udah ya, oh ini ada nih, ada gemes nih. Ini pusing. Itu tuh efek itu tuh ya, dari dulu gua react TikTok sama Muser. Efek itu selalu ada yang... Aduh, pucrat tuh. Oke, kayaknya gak ada yang cantik-cantik nih. Kayaknya gue harus react balik kayak dulu lagi aja ya. Yang cantik-cantik aja ya. Gak yang cantiknya, sore-sore-sore. Ralat-ralat. Yang bagus-bagus yang gue react. Soalnya kan gue selalu react first impression. Kalau emang dapetnya yang begini ya, ya udah. Kalau dapetnya yang bagus ya yang bagus. Gitu guys ya. Oke, video sampai sini dulu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, harus nge-react apa lagi, dan di subscribe channel ini. Share juga ke teman-teman kalian kalau kalian suka dengan video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.